Halo, apa kabar sahabatku, sahabat onlineku? Jumpa lagi dengan channel Gumilang Orsid. Tentunya di sini saya akan membahas anggrek. Di hadapan saya ini sudah ada anggrek yang beridkan Mangostin. Ini adalah jenis anggrek Dinubium. Nah, saya merawat anggrek ini sudah cukup lama ya sahabat, dari seedling. Kira-kira sudah umur 1 tahun setengah. Nah, ini sekarang sudah mulai menginjak remaja, bahkan dikatakan sudah mau dewasa. Ini anggrek ini sangat unik ya, dengan ciri khasnya batangnya itu agak gelap ya, warnanya agak gelap, tapi bunganya ini termasuk dendrobium bulat. Nah, ini sudah tumbuh tunas baru ya sahabat. Perkembangannya sungguh sangat bagus. Perawatannya sangat mudah sahabat. Penyiraman 2 hari sekali. Saya tanam di pot kayu menggunakan sedikit arang. Sungguh bandel anggrek ini, karena anggrek ini mampu beradaptasi dan cocok ditanam di dataran rendah seperti di tempat saya. Untuk pemberian nutrisi, ini anggrek ini sangat mudah, cukup menggunakan vitamin B1 aja ya sahabat, kadang setengah bulan sekali, 15 hari sekali ya sahabat. Nah, mungkin sahabat semua memiliki jenis anggrek seperti ini. Mari kita berbagi, saling share untuk komentar di bawah, bagaimana perkembangannya, perawatannya. Nah, kita saling berbagi pengalaman dalam merawat anggrek. Tentunya dengan hobi anggrek ini kita dapat saling berbagi pengalaman, bersatu dalam dunia peranggrekan ya, bukan hanya mengejar viewersnya YouTube, tetapi kita mengejar ilmunya tentang anggrek. Nah sahabat, mungkin update saya kali ini cukup sekian. Lain waktu kita sambung. Saya tutup. Terima kasih. Bye-bye.